jadi artis YouTuber sombong Anda. Minum nih. Om, enggak afdol Om kalau enggak dibuka, Om. Lampu. Ya. Halo guys, kembali jumpa lagi di channel Amos Pemersatu Beta Lampung. Dan pada hari ini isinya Om Aan tuh anak-anaknya. Halo. Iya. Halo. Ih. Yo. Nah, Om Aannya di mana? Di belakang. Oh, Om Aannya di belakang. Kalau gue sih manggilnya Om Lampu enggak apa-apa ya, Bu ya. Om Lampu. Wih, ikannya makin lama makin keren. Coba kita kedokin dulu satu ya. Ya kan? Nih, sebenarnya kita datang ke rumah orang tuh enggak sopan langsung tiba-tiba main-main gitu ya. Ya kan? Tuh, bukan lagi tanpa izin lah. Om. Kok lu enggak nyapa gue sih, Om? Iya. Sekarang udah jadi artis YouTuber sombong Anda. Minum nih. Om, enggak afdol Om kalau enggak dibuka, Om. Lampu. Ya. Om please lah Om sambil buka, Om. Iya, terus itu Om. Iya. Aduh, kena prank gua ini. Ya enak ya kan. Om gini Om. Om, tiba-tiba datang terus. Sekarang kan gini Om, kan sekarang tuh yang terkenal tuh tentang Avatar Gordon. Iya. Avatar Gordon. Ya. Om kan udah kepala suhunya nih, Paduka Raja. Belum. Om Paduka Raja. Gue ngebayangin Om Paduka Raja. Lu tuh duduk di kursi besar seperti kayak Paduka Raja, di samping kiri kanan lu ikan gitu Om. Ya kan, silakan ikan ini ku berkati gitu. Gila berarti. Om Paduka Raja. Iya ya. Om Padul. Padul. Om lagi ngapain Om? Ini lagi milih. Om jatuh Om. Selau bro. Slow. Ini licin Om. Nggak mau arahin ke bawah, Nggak apa-apa. Tuh aduh. Wih, ini peliharaan lu semua nih Om. Iya lagi milih. Kebalik. Nah. Ayo. Ini lagi milihin Om. Ini apa sih? Ini semuanya apa sih? Ini awal galaksi Om. Awal galaksi, bukan multicolor Om. Bukan. Galaksi. Multicolor udah blok. Galaksi nih Om. Nah ini gini nih. Mana? Kan ini. Kita milih rintik, rintik di badan ini loh, koi. Koi. Jenisnya kan koi. Koi. Jadi di cross sama di lagi ini agak, selain. Agak sini nih rintiknya diambil nih. Itu rintik. Bilang koi ya? Koi. Ini koi. Masih koi, jenis koi. Itu juga sama. Iya. Ini diendepin itu biar dibesarin atau gimana Om? Ini proses mutasi Om. Oh proses mutasi. Pergantian sisik lah. Jadi kalau ikan ulau. Itu kalau mutasi itu rada-rada sakit atau gimana sih ikan tuh? Kan ya, ganti kulit gitu. Ada yang kayak sakit Om. Kadang tiba-tiba stres mati. Jadi ikan itu kalau mutasi itu stres dan bahkan mati. Dan ada orang yang malah ikan itu mutasi malah dikawinin Om ya? Iya. Gak boleh kan sebenarnya kan? Nah ini kita rapin lagi ya. Oh gak usah Om, mau lagi mau milih. Oh mau milih? Iya Om. Enggak, kita mau bahas Avatar Gordon, Om. Oh iya. Ini pas kebetulan lagi mau buat nih, Om. Mau buat-buat katanya itu? Lagi mau ini ya? Lagi booming katanya Avatar katanya, Gordon, kan? Avatar BBL, Avatar Gold, Yomen, Avatar The Eng. Ada ininya di situnya terang. Kalau Om marah langsung ting terang gitu kayak Avatar. Pakai topi lah. Jangan pakai topi dong, Om. Enggak seru ya kan? Ini, Om. Jadi Om sendiri Avatar Gordon itu di mata lu itu apa sih Om gitu loh, Avatar Gordon itu. Avatar Gordon itu kok di saya sih, menurut saya semua silangan. Oh semua silangan. Cuman kan kita lahirlah Avatar Gordon. Avatar Gordon dari koi galaksi kalau saya. Koi galaksi berarti Avatar Gordon lahir dari koi dan si galaksi. Bukan galaxy. Cooper Om. Kalau Cooper kan ada trik lagi nanti kita. Ada triknya emang ada triknya, trik nge-breeding. Ada tiga tahap. Untuk melahirkan genetik baru itu harus ada triknya juga ya? Iya. Oh. Panjang rahasianya. Jangan lupa subscribe kalian semua. Ya kan? Kalau enggak jadi aku nge-vlog ini. Betul aku ini. Marah-marah nih, gua minum nih bener nih. Ku lemparkan Om ini nanti ke ini. Ku lemparkan nanti Om ini. Cepat kau subscribe ya kan? Oh. Oke, sekarang gini. Kita kan memilih betinaan female-nya buat avatar ya, buat avatar ini betina jenis apa, size apa gitu. Ini saya waktu itu cross dengan Nemo ya, Mas. Nemo dengan koi galaksi yang tadi di bawah. Coba lihat. Sekarang nanti yang hijau. Hijau dulu kita. Itu apa? Nah, ini kan dia belum mutasi. BBL ya? BBL bukan nih? Ini belum BBL, BBL biru. BBL biru. Ini apa jenis? Ini jenis yang hijau kita cari. Apa nih bilangnya? Jenisnya? Ini apa? Masih apa ya namanya tuh? Mana ikan, Om?
masih kan? Iya, ikan sini om. Masih ini hijau Tosca ini. Tosca, tapi masuk avatar? Iya, nanti dia mutasi. Oh nanti, mutasi. Nah ini mulai nih. Oh, boleh, yang boleh. Saya iniin. Yang lo ituin mana? Pakai daun ketapang coba mulai klepek. Klepek. Nggak kelihatan. Mulai ngelentek kulitnya om. Pakai daun ketapang. Kelihatan nggak? Nah, itu lampu om nyalain om, lampunya om. Ini cekrek. Iya, nyalain. Cekrek. Iya, nyalain om. Pencet di tombolnya tengah. Enggak bisa, om. Mau nah, kerjain. Ini kalau mau. gimana om? Nah, ini kan ada 3 nih pecahannya, om. Kita ambil emang sesi ijo. Katanya kan ada yang ijo. Lihat dong itu. Lihat dong. Enggak percaya ini apa benar avatar enggak, ya kan? Ya, belum murni avatar. Oh, belum masih murni buat. Avatar. Oh, masih bahanan dibilang ya. Nah, oh, masih bahan tuh. Tapi kita buat dari Nemo. Kita buatnya dari Nemo dengan dengan apa? Koi Galaxy. Oh, di crossing berarti crossing. Terjadinya avatar Nemo dengan Koi Galaxy. Kok bisa warnanya hijau gitu ya? Bisa. Oh, jadi karena ada dari dulu, beberapa masih. Anak langsung lahirlah itu kayak gitu ya, ada yang beda sendiri ya? Iya. Oh berarti nggak semua anak akhirnya jadi semua pasti dari keturunan itu ada Nemo juga ya, yeah. Ada si galaksinya juga, terus langsung ada yang lari ke avatar gitu. Avatar tuh nama. Oh. Sebuah nama terciptalah itu avatar gitu loh. Dari situ. Dari dari crossbreed. Kalau di tempat saya Koi Galaxy sama Nemo. Koi Galaxy dengan breed, Nemo. Dengan Nemo lahirlah avatar. Avatar. Tapi kalau mau buat avatar goal, kalau di tempat saya biasanya saya pakai Koi Galaxy yang nggak ngeblok. Kayak gimana sih? Khusus Mel. Coba diarahin kameramen ngarahin dulu. Enggak ngeblok banget sih, Om. Ini masih agak celo. Agak celo-celonya ya. Oh, iya. Ini kayak gini. Nah, nanti yang perempuannya di belakang tapi, Om. Oh, di belakang. Nah, ini kalau bisa buntutnya yang ijo. Ijo biar jadi avatar full, ya. Full warna. Nanti celo-celonya nih hilang. Jadi ijo. Nah, tapi basicnya harus ada hitam. Kalau emang katanya di orang kan avatar harus badan hitam ya. Iya, harus badan hitam. Daging, emang ada? Daging. Emang ada yang punya badan hitam, Om? Ada. Coba kita ke situ. Oh, ke situ. Lihat female yang ini dulu. Female-nya kenapa? Ini mulai ada yang mutasi sih, Om. Mana emang mutasi? Ya, berapa lama sih avatar itu terjadi mutasi, Om? Kalau dia airnya bagus sih mutasi, Om. Jadi kalau ini airnya butek, Om. Ini karena ini molekul-molekul zat padat. Zat padat. Molekul zat padat. Emang atomnya atom, intinya inti gitu ya. Iya, Om. Saudara ES. mana? Kok hilang lagi, Om? Mana, Om? Ini kayaknya. Mana? Coba arahin ke sini. Ini mulai mutasi sih. Tapi dia belum berintik. Belum berintil. Nah, palanya kan ada ijo tuh. Karena kita ngambil basic ijo. Basic ijo. Jadi ini masuk avatar juga ya. Avatar dia, tapi bukan goal. Bukan goal, tapi bisa goal. Dari sini terciptalah goal ya. Bisa. Dia dikawinin dengan apa yang terciptanya goal? Terciptanya goal bisa dari Cooper, Nemo Cooper bisa. Nemo Cooper langsung Cooper di cross sama ini. Langsung bisa. Jadi goal. Avatar goal. Goal. Wow, ternyata avatar itu teman-teman saya baru tahu sekarang ini bahwa ikan avatar, cupang avatar itu yang memang sedang tenar itu adalah crossbreeding ya, bukan line breeding ya om ya, crossbreeding ya, karena mereka beda jenis dan beda genetik ya. Beda. Ternyata banyak banget nih ilmunya, sangat luar biasa nih. Jangan lupa subscribe dong teman-teman supaya kamu mendapatkan informasi yang terupdate dan teraktual dari saya dan Om Lampu. Waduh, kan Om Lampu namanya kan? Ini yang tadi yang mana ya om? Mencari apa rezeki di situ? Ini om yang istilahnya saya mencari yang ada rintik sekarang. Coba kita bawa sana om. Yo kita. Ini mau kawinin. Ya. Emang ada yang punya item, ada yang punya avatar item. Dari yang hijau ini. Yang dari hijau tadi. Ada yang salah satu sudah jadi. Ada jadi. Udah. Item. Oh udah, bener. Udah sip. Berapa lama itu jadi? Sekitar sebulanan. Sebulan. Oh iya, kalau nanti matikannya. Ayo. Mundur. Kamera mundur. Kamera mundur. Ada lampu nih om. Oh iya bener sini. Ada lampunya. Iya. Ini stop kontaknya di mana kalau yang di sini? Di ember. Hidung ya. Tet. Yang udah item. Oh om kesini om, ngalangin lampu om. Oh pakai ini boleh nggak om? Boleh. Ya. Lah senter kita mana senter Doraemon? Ambil om, sama anak om. Oh diambil ya. Oke. Okay. Nah tuh. Ini om. Halo. Nah, ini kan halo. Mulai mecah. Copot yang mana om? Ini tadinya warna hijau. Hijau full, asli hijau. Hijau full tadi. Fokus aja ke situ kameramen. Tadi itu hijau ya kan? Iya hijau. Akhirnya mecah. Pecah dia mas sekarang. Jadi sekarang kayak bagan sih om. Emang kan plakat itu bagan. Oh iya. Awalnya. jadi ikan buntut pendek itu istilahnya bapaknya, kalau di dari sana bagan semua buntut pendek.
tercipta warna-warna. Berarti itu bintil-bintilannya ya? Ya, tapi ini kan masih kurang nih. Coba dari atas deh. Istilahnya apa ya? Galaksinya belum keluar banget nih. Cuman udah terbentuk hitam, daging hitam dari hijau tadi. Kalau kayak gini tuh harganya berapa kalau udah kayak gitu? Yang istilahnya masih bahanan kayak gini tuh udah berapa? Ini kalau di tempat saya belum sih, Om. Belum ya. Kalau udah jadi berapa sih harganya? Bisa 10 juta. Bisa 15, Om. 15 juta. Sepasang. Avatar Gordon 15 juta. Iya. Lo kalau misalnya punya lo jadi 15 juta nih lo maharin dong? Bisa. Bukan lagi langsung naik haji lo, Om. Ceweknya, Om. Ceweknya, coba. Nih, ini kan mulai nih. Walaupun teman-teman terlihat cewekannya jelek. Aduh, Om, dipukul. Aduh, dipukul, Om, cewekannya. Terlalu galak, Om. Oh iya, benar. Walaupun ceweknya terlalu, bisa dikatakan agak-agak usam. Tapi sebenarnya untuk menjadikan avatar ini butuh waktu ya. Ini ada kuper-kupernya bukan sih? Itu kata dia orang sih kalau kena sinar kan kayak gold ya. Iya. Aslinya tuh warna itu nemonya, nemo. Masih ini bukan gold, ijo. Oh, kok ijo dari mana? Ini ijo, Om, aslinya masih ijo. Dia kalau nih deketin tuh. Dagingan apa ini? Masuk hitam ya? Masih hitam. Daging hitam. Dia pernah di crossbreed sama yang ini enggak sih? Layarnya dia nih crossbreed sama koi-koi enggak sih? Iya, ini koi awalnya koi galaksi dengan Nemo. Lahir anaknya dia. Anaknya itu. Jadi tapi dia bezgelnya hijau dulu, Om. Bezgelnya hijau. Enggak, yang ceweknya, tadi maksud gue. Oh, yang cewek. Dia lahirnya dari sama satu gen ini. Oh, satu gen. Bukannya satu gen tuh enggak boleh kawin, Om? Enggak, maksudnya kita kan habis dari ini kan pertama lu bukan dari satu. Nanti jadi satu. Jadi di apa namanya? Satu darah ya. Satu darah. Karena kan udah kebentuk ini awalnya. Kenapa lu merasa avatar ini cocok dengan istilahnya bahanan avatar Gordon ini cocok dengan yang cewekan itu? Karena kenapa? Saya mau ngambil rintiknya, Om. Ngambil rintiknya. Katanya kan galaksi-galaksinya galaksi, itu. Galaksi, ya? Tuh. Tapi ini asli, Om. Ini bukan dari Cooper saya, Om. Saya dari Nemo. Dari Nemo. Dari bisa Nemo. Begitu Nemo. Iya, Nemo. Kok Nemo hitam ya? Setahu gue Nemo tuh kuning loh. Mungkin kepanasan, Om. Kuning kan enggak mungkin kepanasan, Om. Ini kan kali. Enggak, ini karena cahaya. Oh. Lama-lama rusak, Om, ini. Betina dipukulin. Iya. Tapi secara size sudah sama ya, Om ya? Sudah. Ini tahap kedua. Bisa dibilang ini Nemo ya, Nemo Black ya. Si Nemonya ini jantannya. Kita angkat dulu ya. Nemo dengan Cooper kali ya, dengan avatar kali ya. Kalau mau jadi istilahnya. Jadiin yang betina itu harus apa dengan apa di cross? Betina gimana? Jadiin betina ini apa dengan apa dia di cross? Betinanya mana tadi? Oh ini. Oh itu. Jadiin betina itu apa dengan apa di cross? Untuk jadiin dia. Untuk jadiin seperti ada gol gitu ya. Ini galaksi juga tetap. Galaksi dengan Cooper bisa. Oh. Ini taruh tempatnya mana tadi? Mana tempatnya, Om? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Keisi semua. Oh, ini enggak ada. Iya. Nih, kalau dari sini juga bisa, cuma lama, Om. Dari sini lama kalau yang warna kayak gini. Oh, jadi inilah istilahnya kalau mau kita jadikan yang seperti avatar tadi, dia dikawinin dengan yang dagingan hitam ya. Karena dia ada titik putih Cooper, itu loh. Dragon. Cooper boleh avatar gitu ya. Kayak ada fancy-fancy gitu loh. Ada fancy-fancy-nya ya. Tapi kalau di kalangan dia disebut candy. Candy. Waduh. Saya lagi nyari air, Om. Nyari air. Air di mana? Diminum apa diapain? Ini kan kasihan. Oh iya, sabar, Om ya. Ini puasa minum air aja, gitu kan. Kita lagi milihin untuk jadiin super sih, Om. Oh super, iya. Cuman kan ini kan belum ada rintik pasir nih. Makanya saya rintik pasir itu maksudnya yang gimana? Ya kayak sekarang ini. Sini. Kayak yang dicari-cari sekarang. Oh. Jadi avatar tuh pengennya di orang full dari rintik ini pasir. Kan ada rintik nih. Ada rintik-rintiknya. Sampai ke buntut, sampai ke pinggang. Oh, pengen full gitu ya. Tapi dia kayak pasir-pasir gitulah. Kayak pasir-pasirnya. Lebih mahal itu katanya. Om, kalau misalnya teman-teman di sini yang pengen beli bahanan avatar Gordon karena mereka merasa ini kan avatar Gordon akan tenar bentar lagi ya, makin meledak di tahun besok ya kan, tahun 2021 dan seterusnya. Mereka boleh enggak beli sama lu bahanannya? Bisa, main aja dulu. Main dulu nanti tuh, kan boleh. Ajari. Ajari semua triknya lah. Triknya. Kita enggak ajarin gratis ya. Enggak malin. Enggak malin mau ya. Bawa Surya, bawa Surya doang tuh, bawa Surya ya pengen belajar enggak apa-apa. Surya, ya kan? Sama soalnya Surya kita enggak mungkin sama Eko sendiri. Ya. Eko tuh. Kan Surya itu nama orang kan?
Surya Paloh. Iya, Surya Paloh. Ekonya enggak dibawa? Enggak usah. Oh, enggak. Satu acu. Kebanyakan bangkrut saya. Oh, iya benar. Terus gimana? Ini kita balik lagi ya. Iya, boleh. Kita kan mau nyari rintik nih. Rintikan ayo majuin kamera. Rintik nih. Nah, rintik-rintiknya, bling-blingnya bisa dibilang ya. Bling-blingnya. Kalau emang mau ditegasin lagi, katanya kan harus ada kayak gol. Gol. Nah, golnya ngambil dari super gol kalau saya pengen ya. Super gol. Ada enggak super gol di sini? Tunggu di sini bisa, Bro. Boleh, tunggu di sini. Sambil ngomong dulu tak ambil. Oh iya. Jadi teman-teman, selain Om Aan ini istilahnya menjual-jual janjian yang mahal, yang ikan-ikan yang 6 jutaan sampai 10 juta, tetapi beliau sekarang sedang melakukan crossing breed untuk menjadikan avatar Gordon nih teman-teman. Nah, apalagi kalau saya lihat di data Google Trend, avatar Gordon itu semakin hari semakin meningkat. Buat kamu yang pengen belajar dan pengen beli bahanan avatar Gordon, silakan datang ke tempatnya Om Aan ya. Dengan alamatnya yang sudah kamu lihat aja di video saya yang sebelumnya, itu ada alamatnya Om Aan sendiri. Kami di lokasi lampu metro A. Oh, apa itu? Ini super mel, gold. Mel. Super goldnya. Oke. Okay. Ya, belum super sih, Om. Cuman saya mau ngambil ini aja sih. Waduh, ini mah ganteng banget, Om. Waduh, tuh. Ini super gold namanya. Ya, cuman masih soft ya. Masih belum soft. Belum super sih. Cuman aku mau ngambil istilahnya di sisiknya ini biar ketemu ke situ. Oh, biar nanti gold-goldnya itu lari ke si avatar ceweknya. Avatarnya. Oh, iya. Waduh. Maksudnya begini. Nah, cuman ini prosesnya panjang sih. Panjang sih ya. Berarti pertama dulu, step pertama untuk jadikan avatar Gordon, dia kawin dulu sama ini. Iya, nanti habis itu lahir anaknya. Anaknya diketemuin sama bapaknya lagi. Sama bapaknya yang ini. Yang hitam tadi. Yang hitam tadi nih, yang mana ini nih? Ini. Ya, jadi untuk menjadikan avatar Gordon sendiri teman-teman ternyata tuh punya proses yang panjang. Iya, Om sendiri, Om Aan sendiri punya racikan dan rahasia yang sangat gratis diberikan di hanya channel ini, ya kan? Beliau menggunakan crossingannya pertama dari cewekannya yaitu apa nih? Tadi pertama awal kan Koi Galaxy yang nggak full block. Kita cari rintik dulu. Rintik dulu dengan Nemo. Nah, udah jadi anaknya seperti ini. Jadi yang seperti hitam ini tadi ya. Step pertama awal, ya. Step pertama ada ya video ya. Iya. Nah, udah jadi gini, tumbuhlah avatar apa? Avatar, super goal. Super goal ya. Super goal-nya. Intinya gini dulu, super goal sama si ini lahirlah anaknya. Nanti seperti yang perfect-nya gitu loh. Perfect-nya. Nanti kita tunggulah anakan dia. Tunggulah anakan dia. Ya, terus ikutin channel ini untuk kamu bisa belajar tentang genetik ya Om ya. Iya. Siapa lagi Om supaya benar-benar menjadi avatar Gordon asli. Nah, kita kan mau nunggu ini apa namanya? Nunggu waktu nih, sambil nunggu waktu dia jadi. Nanti kita bahas berikutnya ya. Oke, siap. Oke. Apalagi Om masukannya supaya teman-teman di sini bisa ternyata sendiri avatar Gordon sendiri itu harus kita banyak melakukan eksperimen ya. Dan crossing. Sebenarnya teknik ilmunya udah level tinggi sih Om. Belum sih. Ya, mungkin teman-teman di sini tahunya line cross gitu. Maksudnya line ini istilahnya bukan hybrid ya, hybrid breeding ya, tapi hybrid ini kayak breeding. Ini kan cross, ini kan cross lebih ngeri sih. Dia. Cross ini istilahnya cuma ngilang kan? Menyilang terus gitu. Silang dengan. Nah, kalau line itu kan istilahnya sedarah, seirama gitu ya. Banyak macam, takutnya aku nih gimana ya? Takutnya salah semua. Oh, gitu. Salah semua. Jadi sama-sama saya juga belajar. Yalah, gitu belajar aja ikannya begini-begini itu mah penuh penistaan namanya. Masih belajar lu. Masih belajar kita orang. Oke, itu udah berapa menit videonya? 18. Oke, mungkin itu aja lah video tentang belajar mengcrossing avatar Gordon ya. Lihat terus video-video kami yang selanjutnya karena kita akan bentar lagi ngecrossing ya di video-video selanjutnya. Closingan ini ya. Ini. Sampai nanti dia bertelur anaknya. Ya. Kita tunggu anaknya. Seperti baru kita apa dia jadinya? Oh, baru kita buat videonya lagi videonya ya. Lagi. Oke. Biar matang lah ya Om ya. Iya, salam cupang Gordon berarti Om. Salam cupang Gordon dari Metro. Metro. Satu, dua, tiga. Salam cupang Lampung Gordon dari Metro. Metro. Ah. Dadah. Dadah.